Nah. Woi deh. Wow. Woi, gila gila. Dikunjungi oleh beberapa orang, bahkan mungkin sampai ribuan orang yang datang di sini, guys. Betul-betul penuh. Dan macam-macam orang yang ada di sini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Ya, selamat datang. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian. Kelincahan anak muda Malaysia memperagakan tarian singa di KLCC berjaya memukau pengunjung, guys. Oke, ini daripada channel Bang Amir Putra. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Support terus Bang Amir karena memberikan dan menyajikan video-video yang menarik, guys, ya. Jadi kita perlu menyokong Bang Amir Putra, guys, ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok video aja, guys. Let's go. Alright. Asik ya openingnya Bang Amir ini. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, rame banget ternyata, guys. Wow, biasanya dulu Bang Arnawan Channel, Bang Iwan itu, guys, ya, ngevlog di sini gitu, dan itu sepi gitu kan, masih kayak biasa aja. Tapi kalau ada acara ternyata ini penuh banget ternyata, guys. Kabar semua. Wow. Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa jasmani dan rohani dikurniakan kesehatan, dan urusan kita dipermudahkan, serta rezeki kita dimurahkan dan dimudahkan, insya Allah, amin. Nah, guys, bertemu lagi dengan saya Amir Putra, channel yang sentiasa mengupload video-video suasana terkini di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Nah, pada video kali ini saya ingin share suasana di depan KLCC, di mana di depan menara KLCC ini, guys, ada satu persembahan yang sangat menarik dan dinanti-nanti oleh pengunjung-pengunjung yang datang di menara KLCC ini. Apa itu? Yaitu persembahan tarian singa. Nah, guys, para pengunjung-pengunjung yang datang di sini sudah tahun baru Cina, ya, guys, ya, melainkan tarian singa yang akan sebentar lagi diadakan di sini, guys. Wow. Nah, sahabat-sahabat yang baru menonton video ini, tolong supportnya ya, guys, dengan subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya, guys, agar tidak ketinggalan video-video suasana-suasana baru yang akan datang, insya Allah. Masya Allah. Nah, guys, pemandangan hari ini sangat-sangat cantik, apalagi di belakang sana kita nampak air mancur, ya, guys. Nah, cantik ya persembahan tari singa. Wow, sudah dimulai. Jarang saya lihat langsung gitu, yang warna, ya, guys, ya. Dan satu lagi yang warna merah. Di sini juga jarang banget. Wow, betul-betul pengunjung yang datang di sini gitu, ya, tempat-tempat khusus gitu. Sangat-sangat luar biasa. Kalau di sana ternyata seperti ditampilkan langsung yang lalu. Ya. Kalau di Jakarta kayaknya ada. Di mana tamannya ini, guys? Taman KLCC ini penuh orang. Ya. Sempena tahun baru Cina, video saya di KLCC ini, guys, sangat banyak. Namun saya akan update, upload satu persatu. Dan sempena tahun baru Cina di KLCC ini, guys, saya akan bagi 4 atau 5 part, ya. Saya tidak bisa mengupload sekali, ya, karena kalau upload sekali berjam-jam, ya, teman-teman, kalau panjang sekali videonya mungkin bosan juga, ya. Okay. Jadi saya upload satu persatu. Dan di sini saya khusus upload kepada sahabat-sahabat tentang persembahan tarian singa yang ada di depan KLCC ini, menara KLCC ini, guys. Pemandangan yang sangat indah, apalagi di ujung sana kita nampak air mancur yang
yang banyak model. Nah, gila. Masya Allah. Takut tau gue. Memang terbaik. Nah, memang terlatih sih guys. Yang memperagakan, yang mempersembahkan tarian singa ini guys. Aduh. Santai guys. Dan maaf ya guys, saya hanya dapat video dari jauh ya, karena ya pengunjung sangat banyak, jadi saya ambil video dari jauh saja. Wow. Gila. Memang pandai lah guys. Asli kedip-kedip matanya. Orang-orang yang datang di sini macam-macam mau. Oke, ke depan. Enggak. Kalau ambil ke sampingnya lebih dekat ini kayaknya. Wow. Asli serono loh guys. Saya sudah lama banget nungguin kayak gini. Udah selesai. KLCC hari ini guys sangat-sangat megah ya. Apalagi dikunjungi oleh beberapa orang, bahkan mungkin sampai ribuan orang yang datang di sini guys. Betul-betul penuh. Dan macam-macam orang yang ada di sini guys. Asli kita bisa lihat guys ya. Persembahan dari singa pun semakin racak. Gak cuma nah, orang-orang Melayu, tapi di sini bisa lihat semuanya guys. Ada guys, ada Cina, Bangla. Videonya ada apa namanya itu ya, orang-orang jelas. Korea kayaknya, orang-orang mana banyak banget sih. Wow, tinggi ya guys, ini orang Melayu. Bule-bule itu emang juga arab-arab tuh. Waduh, wow, terbang guys singa. Terbang kan gila sih, dia bisa jalan mundur gitu guys ya, takut juga aku. Waduh. Wow. Hey. Wow. Asli. Kalau di sini ada, kalau di mall itu ada biksu di sini, guys. Kalau ini kan naga ya sama gunung gitu ya. Oke. Rame banget asli. Asli rame banget guys. Wow. Awas jatuh bang, jadi kedekat bang. Asli HP semua ya guys. Kalau dulu mungkin jarang banget nonton gitu aja. Sekarang tuh HP aja semua ya. Oh, apa itu tulisannya? Mau baca ya? Oh, udah selesai. Oke. Apa aku udah selesai guys? Oh iya guys, sudah selesai nih guys. Oke. Oh. Dilempar apa tuh? Apel kayak. Oke. Okay.
Apa sih bola? Wow. Asik. Ya, ke OCC. Oke. Oi. Cerodoknya. Oke guys, inilah sahaja yang saya sempat share pada hari ini. Dan insya Allah kita sambung lagi video yang akan datang di tempat yang sama, yaitu Taman KLCC, suasana di Tahun Baru Cina. Oke, okay, ada selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, kelincahan anak muda Malaysia ya, memperagakan tarian barongsai gitu ya guys ya. So kita bisa lihat ya guys bagaimana atraksinya tadi, sangat-sangat seru sekali. Kalau kita ada di sana itu pasti sampai banget gitu guys ya. Dan itulah tadi ya guys ya. Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga komentar nih guys ya, ada gak sih istilahnya di kampung-kampung di Malaysia itu yang penampilan-penampilan seperti barongsai ini guys ya. Coba komen di bawah, ada gak sih? Kalau ada kayak gimana ya guys ya, penasaran aku. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.